pagi Sobat Pipos, kembali lagi bersama saya Nima dari Banjarmasin Pos. Nah saat ini saya masih berada di Pantai Karindangan di Desa Pagatan, Kecamatan Takisung, dan melihat keseruan rombongan pengunjung yang ada di Pantai Takisung. Jadi aku mau ngajak nih kawan-kawan Pipos melihat keseruan dan game apa yang mereka mainkan gitu. Ya, jadi ternyata rombongan pengunjung dari Pantai Karindangan ini dari mahasiswa dari Universitas Mangkurat, Kak, ya? Iya, Kak. Oke. Nah, ini rombongan pengunjung ya, kawan-kawan di pos. Rombongan pengunjung yang ada di Pantai Karindangan. Katanya mahasiswa dari Banjarmasin. Oh ya, jadi nama permainan yang dimainkan itu bola beracun katanya kawan-kawan Pipos. Jadi kita lihat ya keseruan mereka main game bola beracun. Jadi tempatnya itu di Pantai Karindangan, kawan-kawan Pipos, di desa Pagatan, Kecamatan Takisung. Oke, mungkin itu dulu ya kawan-kawan di pos, keseruan salah satu rombongan pengunjung yang ada di Pantai Karindangan. Jadi kawan-kawan di pos, kalau ada tempat rekomendasi yang unik dan menarik, bisa nih kasih komentar di video ini. Dan juga mungkin kawan-kawan di pos bisa nih berkunjung ke Pantai Karindangan ini, karena tempatnya itu kalau dari Banjarmasin sekitar kurang lebih 2 jam ya. Dan untuk masuk per orangnya itu kalau tidak menginap itu atau tidak bermalam atau berkemah di sini itu sekitaran 5.000, dan untuk menginap itu atau berkemah itu sekitaran 20.000 kawan-kawan Pipos. Jadi bisa nih ajak keluarga kawan-kawan Pipos ke sini untuk berlibur di Pantai Karindangan. Mungkin itu dulu kawan-kawan Pipos bersama saya Imah dari Banjarmasin Pos. Sampai jumpa lagi.